mengundang simpati banyak orang lantaran gagal nikah. Ahli tarot kuliti niatan buruk Ayu Ting Ting nikahi Adit Jayusman. Bahkan yang mengatakan perkawinan ini hanyalah rekayasa. Sebagai public figure, kehidupan Ayu Ting Ting tak pernah sepi dari sorotan. Apalagi soal kisah asmaranya yang penuh liku. Beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting sempat buat heboh usai dikabarkan gagal nikah dengan Adit Jayusman. Hingga saat ini, ex-NG itu masih tutup mulut soal penyebab kandasnya cintanya dengan Adit Jayusman. Hancurnya cinta Ayu Ting Ting sontak membuat isu lain muncul. Benarkah ada sosok lain idaman sang biduan? Hingga kini, rahasia soal alasan batalnya pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman biarlah menjadi rahasia mereka berdua. Gagal menikah, teka-teki penyebab retaknya cinta Adit Jayusman dan Ayu Ting Ting masih jadi sorotan. Pernikahan yang rencananya digelar pada 21 Februari kemarin diketahui telah mantap dibatalkan oleh pelantun lagu Alamat Palsu itu. Nampaknya Ayu Ting Ting tak terlalu pusing dengan batalnya pernikahan ia dengan Adit. Sebab Ayu Ting Ting mengaku jika dirinya baik-baik saja. Namun balik itu semua, ternyata ada sosok yang menyebut jika hubungan Ayu Ting Ting dan Adit kemarin merupakan sebuah settingan. Seolah buat bulu kuduk merinding, siapa sangka gagalnya pernikahan antara sang biduan dan Adit Jayusman sudah sempat diramalkan oleh sosok ini. Ia adalah Iyang Ratih, seorang ahli tarot yang menyebut pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman sebuah khayalan. Semula, Iyang Ratih menyebut hubungan Ayu Ting Ting dan Adit hanyalah rekayasa. Paranormal itu pun menyebut hubungan Adit dan Ayu Ting Ting saat ini adalah rekayasa yang didukung oleh teman-teman sang pelantun lagu Alamat Palsu. Prediksinya, Ayu Ting Ting berkolaborasi dengan kawan-kawannya untuk menaikkan ratingnya imbuhnya. Yang Ratih bahkan menyebut tak akan ada pernikahan Ayu Ting Ting dalam waktu dekat. Meski begitu, sang ahli tarot mengembalikan semuanya kepada Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman yang menjalani. Usai hubungan asmaranya dengan Adit Jayusman kandas, pedangdut Ayu Ting Ting ini tampak tengah menikmati masa-masa kesendiriannya. Ayu Ting Ting mengaku lebih baik dirinya mencari laki-laki yang baru ketimbang kembali pada mantan pacar lantaran tak mau terjebak dalam masa lalu. Ditanya apakah dirinya pernah melabrak orang yang berselingkuh dengan kekasihnya di masa lalu, Ayu Ting Ting memastikan tidak akan melakukan itu. Itulah ramalan ahli tarot yang menyebut pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman hanyalah khayalan, ternyata kini menjadi kenyataan.